Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru naik kereta api lokal Garut Cibatuan atau yang sekarang komuter lain Garut. Ternyata di GPK 2023 ada perubahan persilangan. Kereta api komuter lain Garut atau lokal Garut Cibatuan bersilang di stasiun Nagrek dengan kereta api Lodaya di GPK sebelumnya. Untuk saat ini ternyata persilangannya di stasiun Cicalengka. Saya baru naik dari stasiun Cicalengka ya. Kereta api Lodaya sudah melintas di sini ya. Di mana ketemu Argo Wilis ya kawan? Berangkat nih siap-siap untuk lokal Garut atau komuter lain Garut dari stasiun Cicalengka. Stasiun kereta api Rancaikek. Kita baru sampai di stasiun Rancaikek. Ini kereta lokal yang saya naiki berhenti. Lumayan juga nih, lama ya. Ternyata bertemu dengan kereta lokal lagi nih. Kita nyebutnya sekarang komuter line ya, kereta komuter line. Apakah kereta komuter line Garut ini akan disusul kereta api Cikuray? Saya belum tahu juga sih. Ada kemungkinan begitu kawan, karena ini berhentinya lama. Terus kereta lokal komuter line Bandung yang ada di depan saya ini juga berhentinya lama. Jangan-jangan ini susul Argo Wilis juga nih ya. Bisa-bisa di stasiun Rancaikek ini berbarengan Argo Wilis lewat, Cikuray lewat, itu keren sih. Tapi saya jujur di GPK baru ini belum menghafal jadwal kereta yang sekarang nih. Makanya agak linglung juga. Betul sekali kawan, ternyata kereta api lokal Bandung Raya yang ada di jalur 1 itu akan disusul kereta api Argo Wilis. Lebih tepatnya kereta api komuter lain ya. Argo Wilis sudah nampak, ini saya menggunakan kamera HP saja. Dan yang ada di jalur 4 ini adalah kereta api komuter lain Garut yang masih tunggu susul kereta api Cikuray. Berarti sekarang ke Bandung mending pakai Cikuray aja ya.
kereta api King Willis melintas di sini. Lokal Garut ini jadi banyak juga nih ya persilangan susulnya ya setelah ganti KPK ini di Rancaikek, silang Willis, dan disusul Cikuray nanti di stasiun Gedebayak Gege kayaknya silang lagi tuh dengan Batu Raden. Kereta api lokal Bandung Raya atau komuter lain Bandung saat ini sudah diberangkatkan dari stasiun Rancaikek setelah disusul ke Argo Wilis. Jadi kita harus menghafal ya bahwasannya di sini ada persusulan. Benar-benar ya. Lokal Garut ini disusul Cikuray, bro. Cikuray bablas nanti di sini. Berarti sekarang mah mending pakai Cikuray aja ya. Nih, aduh. Saya nggak update nih. Cikuray siap menyusul. Nanti bakal melintas di jalur sini nih. Asli. Cikuray nyusul. Yang berangkat Garut duluan, lokal Garut, Cikuray main nyalip begitu saja ya. Oh iya, saya emang nggak sampai Gedebage, bro. Saya mah sampai Cimekar, turun Cimekar. Di Cimekar kayaknya aman deh. Tapi kalau di Gedebage ini bakal silang lagi dengan Batu Raden. Untuk kereta api lokal ini tidak diberangkatkan langsung karena harus nunggu kereta api Cikuraynya sampai di stasiun selanjutnya ya. Nah, ini tadi sempat saya lihat loknya kobong nih kawan nih. Saya turun di stasiun Cimekar, tidak sampai Bandung. Ini yang bikin saya aneh ya. Ternyata kita di sini bertemu lagi dengan lokal Bandung Raya kawan. Padahal lokal Bandung Raya atau komuter lain itu baru tadi berangkat ya. Ini mau masuk lagi nih. Tutup pintu ya karena bentar lagi kereta yang saya naiki berangkat deh. Unik juga berarti jaraknya itu berdekatan ya. Tadi baru berangkat kan komuter lain disusul Argo Wilis. Sekarang datang lagi nih. Oh, langsung berangkat, Aneh juga nih jadwalnya ya. Thank you.
Kereta api lokal yang saya naiki saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Cimekar. Saya keluar di stasiun Cimekar ini ya. Berangkat. Nah, dengan video ini, teman-teman, terutama dari Garut, pasti akan berpikir ulang naik kereta api lokal Garut Cibatuan atau kereta komuter lain Garut. Lebih baik naik kereta Cikuray aja ya. Kereta Cikuray lebih enak, lebih cepat sampai Bandung dibanding kereta api lokal Garut atau komuter lain Garut. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi ya, hunting lokal Garut, sehingga kita tahu lokal Garut ini susul Cikuray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.